Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan compare kamera antara Redmi Note 9 Pro versus Vivo V19. Ini untuk harganya selisih 100.000 rupiah. Untuk Vivo harganya 4 juta, sedangkan untuk Redmi Note 9 Pro harganya 3.900. Ini sama-sama memiliki 4 lensa kamera belakang, dan untuk kamera depan sama-sama di 32 megapiksel. Namun yang membedakan untuk resolusi kamera belakang, untuk Redmi Note 9 Pro resolusi kamera utamanya 64 megapiksel, sedangkan untuk Vivo V19 resolusinya 48 megapiksel. Dan untuk kualitas videonya sendiri, ini sama-sama udah support 4K, dan untuk di 1080 ini sudah bisa diaktifkan di 60 frame per second. Jadi hasilnya seperti ini untuk kamera depan. Ini saya ambil di resolusi 1080, 30 frame per second. Hasilnya seperti ini. Gimana menurut teman-teman? Ini lebih rekomen yang mana? Coba tulis di kolom komentar. Nah, dan untuk performanya sendiri, kedua handphone ini sudah dibekali dengan RAM 8GB dan untuk ROM-nya 128GB. Namun yang membedakan ini dari segi chipset, untuk Redmi Note 9 Pro ini chipsetnya menggunakan Snapdragon 720G, sedangkan untuk Vivo V19 ini 675. Kita bawa agak cepat, jalannya hasilnya seperti ini. Dan sekarang kita coba untuk record di kamera belakang. Kita ambil dari resolusi 1080 di 60 frame per second, dan kita ambil juga untuk di kualitas 4K. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, dan ini saya ambil di resolusi 1080, dan untuk frame per secondnya saya aktifkan di 60 frame per second, maka hasilnya seperti ini. Seperti biasa, ini ngereka untuk modelnya. We'll be right back.
hasilnya seperti ini. Dan itu dia tadi untuk compare kamera antara Redmi Note 9 Pro versus Vivo V19. Gimana menurut teman-teman? Ini lebih rekomen yang mana? Coba tulis di kolom komentar. Oke, segitu aja video dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu buat teman-teman yang lagi nyari handphone di kisaran 3 juta sampai ke 4 jutaan ya. Oke, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.